Selasa siang kemarin menjadi duka mendalam bagi dunia hiburan tanah air kita. Komedian bersahaja Samsul Effendi atau lebih dikenal dengan Ade Namnung tutup usia di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur pada pukul 11.45. Kepergian Ade yang kabarnya lantaran serangan jantung ini tentu membuat rekan selebritis yang mengenal sosok Ade begitu sedih. Banjir air mata pun langsung terjadi di rumah duka almarhum di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Deswita Maharani, sahabat dekat almarhum, langsung menangis di depan jenazah Ade Namnung yang sudah terbujur kaku. Allahumma salli afdala salatin ala as'ani makhlukatika badri duja Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Bukan hanya Deswita saja yang menunjukkan kesedihan mendalamnya saat bersimpuh di samping jenazah sahabat tercintanya itu. Ruben Onsu pun tidak bisa menyembunyikan rasa sedihnya saat duduk di samping jenazah Ade Namnung. Apalagi Ruben belum bisa memenuhi janjinya kepada almarhum yang ingin datang menjenguk Ade semasa dirinya menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, Jakarta Timur. Belum sempat nengok karena 3 hari lalu saya masih teleponan ya, pasti sehat. Cuman aku minta maaf sama Kak Ade yang aku belum sempat nengok karena lagi syuting. Aku deket banget, bahkan sampai dia nonton aku di TV juga dia masih komen gitu, seru gitu. Aku bilang, iya Kak, cepat sembuh, nanti kita satu panggung lagi gitu. Aku ngomong, terus terakhir dia ngomong sehat-sehat gitu dia. Terus, Kak, nanti aku kesana ya. Terus dia bilang, iya deh, nanti kalau adik kesini aku minta disuapin itu. Terus, iya Kak, nanti aku suapin, dia suka biskuit itu kan. Dan terus aku bilang, iya Kak, nanti kalau aku kesana aku suapin. Gapanya udah gak ada, aku sedih. Berbagai kesedihan dan air mata yang ditunjukkan para selebritis negeri ini dengan kepergian Ade Namnung betapa menunjukkan jika Ade memang memiliki tempat spesial di hati mereka semua. Semoga Ade Namnung tenang di pangkuan sang halik dan keluarga serta sahabat yang ditinggalkan diberi ketabahan atas kepergian Ade Namnung untuk selamanya itu. Selamat jalan Ade Namnung, terima kasih sudah memberi keceriaan dalam kehidupan kami dengan senyum termanis darimu. Sama Ruben, mungkin sama teman-teman lain juga turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk keluarganya Ade Namnung. Kita juga mohon dimaafin kalau kita punya salah, gak sempat kita ngomong sama Ade. Dan pasti kita doain Ade sekarang tenang di sisi Tuhan, bisa tersenyum di sana. Kita akan doain semoga keluarga di sini juga baik-baik aja, sabar, tabah, dan selalu di
diberikan sama Tuhan. Semua masalah mudah-mudahan semuanya beres. Saya juga bilang sukawai dalam-dalamnya. Semoga keluarga dengar yang berikan kesabaran. Karena sampai sekarang ini mamanya juga masih shock. Saya belum bisa nungguin mamanya juga. Dan saya rasa Adi Namlung itu orang yang sangat baik. Saya berharap juga semua yang tidak bisa hadir atau menengok ke sini juga doanya lah yang penting untuk Adi Namlung. Karena dia orang yang sangat baik. Terima kasih.